Faucet lagi. Ini faucetnya bagus tampilannya. Di sini ada hitung-hitungannya ya. Di sini ada tax yang tersedia, faucet, PTC sama shortlink. Jadi di sini untuk faucetnya bisa dapat 60 poin. Terus PTC-nya bisa dapat 2,7, terus shortlink-nya bisa dapat 33. Jadi totalnya 95 atau 0,095 ya, 1350 ya. Dan di sini ada juga extra earning-nya, Bitwall, CPX, ini Offwall ya, terus ada achievement sama leaderboard. Kita buka satu persatu mulai dari shortlink. Nah, di sini tuh rewardnya cukup besar ya. Bisa dilihat 1,5 ini berarti setara mungkin 19-20 rupiah ya. Teman-teman bisa hitung sendiri ini berapa, nanti teman-teman bisa hitung nih. Rewardnya untuk shortlinknya besar semua. Terus kita nanti dapat energi, XP. Saya sarankan voucher ini karena rewardnya cukup besar. Nah, selanjutnya di sini ada PTC. Nah, untuk teman-teman yang nggak bisa ngelewatin shortlink, bisa cek link di deskripsi. Saya udah bikin tutorial shortlink lengkap. Nah, untuk PTC rewardnya kecil ya, nggak terlalu besar, karena PTC kan ini biasanya cuma dari ownernya yang bikin PTC, jadi nggak terlalu besar rewardnya. Ini mungkin sekitar ya 4 rupiah, ini mungkin sekitar 6 rupiah, jadi nggak terlalu besar ya. Selanjutnya ini ada vouchernya. Untuk vouchernya rewardnya lumayan ya, sekitar 9 rupiah. Teman-teman tinggal klik aja di sini di captcha-nya, klik sepeda, klik berikutnya. Ini kalau nggak ada klik lewatin aja, lalu collect your reward. Simple ya. Nah, oke, di sini kita udah dapat 0,6. Kita klik OK aja. Dan di sini menu selanjutnya ini menu dashboardnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek di menu achievement, ada beberapa jenis di sini, complete 5 shortlink, 10, 15 sampai complete 40 shortlink. Kalau kamu complete 40 shortlink, kamu bakalan dapat 1,2, 2,4, berarti 3, 5, 7,4, terus 10,2, 10,2 berarti 13,4 koin. Cukup banyak ya. Bisa juga complete 5 PTC sampai 20 PTC. Rewardnya di sini lumayan, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini sekitar 2,6 koin. Terus jangan lupa masuk ke menu leaderboard. Di sini ada banyak jenis mulai dari level. Ini untuk level nggak ada ya. Nah, ini XP. Di sini rewardnya sampai 1 dolar kalau kamu dapat XP paling tinggi. Terus juara duanya 0,5 dolar, 0,25 dolar, 0,1 dolar. Ini juga referral contest. Misal nanti saya ikut, saya juara 1, saya dapat 1 dolar. Terus ada voucher contest 0,5 dolar dan shortlink contest 1 dolar. Ini sampai juara ke 10. Jadi untuk sampai juara 10 itu dapat semua ya. Nah, kalau kita masuk ke dashboard, ini kan ada beach wall ya. Nah, kalau kamu ingin menyelesaikan overwall, paling mudah itu masuk beach wall, karena ini cuman kayak sejenis PTC biasa. Ini saya close-close semua dulu. Ini saya nggak tahu beach wall-nya lagi error atau gimana. Mungkin teman-teman bisa masuk juga di sini menu. Nah, di sini menunya ada ya. Coba kita klik dari sini satu kali. Ternyata tetap error. Kita lewatin dulu aja. Kalau mungkin teman-teman di device teman-teman bisa, teman-teman bisa klaim untuk dapat reward yang lebih lumayan ya. Nah, di sini kebetulan saya punya balance 389.
Jadi kita udah bisa WD, klik aja di sini payment. Ini tampilannya sama kayak yang di HP, cuman beda dikit karena ini di desktop. Nah, di sini ada beberapa koin yang bisa kita WD, mulai dari Pair, Litecoin, Tether, Dogecoin, Bitcoin sama Tron. Nah, di sini itu ya, misal kamu WD ke Litecoin terus Litecoin-nya habis, kamu pindah ke Tron. Tron-nya habis, pindah ke Bitcoin. Bitcoin habis, pindah ke Dogecoin. Kalau habis semua, tunggu aja sampai walletnya terisi. Biasanya yang paling sering diisi itu Bitcoin. Kita langsung WD aja. Saya mau WD ke Bitcoin. Tar, ini kok di sini keterangannya kita dapat 817. Coba kita 389. 389. Ini kayaknya minimal WD-nya per harinya cuma 300 koin ya. Coba kita ke Tether. Ini juga 300. Oke, kita langsung WD aja, nggak apa-apa. Kita langsung klik withdraw. Ini WD-nya langsung ke Pocet Pay ya. Dan ya, di sini ternyata langsung masuk 300 dan di sini masih 89. Coba kita klik satu kali lagi. Oke, ternyata sekali WD itu bisanya cuma 300. Coba kita WD sekali lagi, bisa atau enggak? Oke, ternyata di sini ada daily limitnya. Per hari itu hanya bisa WD 0,3 dolar. Tapi kalau teman-teman bisa dapat 0,3 dolar per harinya, itu udah lumayan. Itu udah lumayan banget kalau kita main di Pocet. Kita langsung cek aja, kita refresh sebentar ini Pocet Pay-nya. Nah, di sini udah masuk nih dia. 0,3 dolar dari Pay to Money 629 Bitcoin Satoshi. Ini normal payment tanggal 29 Desember. Jadi websitenya udah terbukti membayar. Untuk teman-teman yang ingin daftar, linknya saya taruh di deskripsi. Yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di